dan semuanya, hingga ku tak berdaya menghadapi semua. Beb, sumpah ya, tempat tadi tuh recommended banget, aku suka, keren. Ya iyalah sayang, lagian sejak kapan sih selera aku gak bagus? Makasih ya Beb ya. Juga sama kamu tuh selalu buat aku happy banget. Iya sayang, sama-sama. Yang penting tuh kamu seneng, ya, itu aja. Sia-sia gue pacaran sama dia. Udah ganteng, gaul, tajir pula. Duh, kayak jadi ATM berjalan gue banget deh. Semua hidup di dunia tanpamu. Mami ini gimana sih, Mi? Kita kan bisa berhubungan lewat SMS atau WA, pet atau Instagram. Sekarang kan zamannya udah canggih, Mi. Mami gimana sih? Papi, Mami lagi gak bercanda, Pi. Ya siapa yang bercanda, Mi? Papi juga serius. Dimas. Pi. Papi sama Mami ini kan udah dewasa. Ngapain mesti pakai berantem sih? Semua tuh bisa dibicarakan dengan baik-baik, Mi. Udah deh, Mi. Kita ini udah gak ada pilihan lain, Mi. Kita harus pisah. Udah deh. Papi tuh jahat banget ya. Mami tuh udah gak mau buat pisah. Ngapain sih Papi mesti paksa? Oh, Dimas tahu nih. Jangan-jangan Papi itu... Ngomong apa sih kamu? Sotoy banget, ha? Siapa yang mau pisah sama Mami kamu? Papi ini cinta banget sama Mami kamu, tahu? Mami gak harus pisah sama Papi. Tapi kamu yang harus pisah sama Mami. Kok Mami pisah sama aku? Emang Papi sama Mami ini mau kemana? Maafkan kami, Dimas. Kami udah menyembunyikan ini. Papi! Mami gak kuat ngomongnya, Pi! Udah, Demi. Jangan apa gitu. Sinetron aja. Dupi, udah deh, Pi. Apaan sih? Ngapain mesti panjang lebar kayak gini? Bilang sama Dimas. Hah? Begini, Dimas. Sebetulnya... kamu itu bukan anak kami. Pi, ini apa-apaan sih, Pi? Jangan bercanda dong. Aku belum tidur nih dari kemarin. Pi. Ini siapa, Pi? Dimas, anak. Ibu rindu sama kamu, nak. Ibu rindu. Pi, ini apa-apaan sih? Ini siapa? Dimas. Ini Ibu Upi. Ini adalah ibu kandung kamu, Dimas. Sewaktu kamu kecil, Papa sama Mama memohon biar kamu bisa dirawat sama kami. Ya, awalnya kami berpikir dengan adanya kamu bisa menjadi pancingan biar kami punya anak. Tapi ternyata... Dimas, sudah waktunya kamu itu kembali sama ibu, nak. Pi!
Ini semuanya tuh makin gak jelas tau gak? Papi pikir Dimas ini bola. Bisa dioper kesana kemari, ha? Dimas, papi sama mami sudah ikhlas kok. Kamu harus kembali lagi sama ibu kandung kamu. Dan memang sekarang udah saatnya sih. Papi. Apa saja yang kau mau kuturuti, semua pintamu. Namun kini ku memintamu pergi, menyesali semua yang terjadi, karena ku masih I love you. Kembali bersama. Namun kini Neng, sampai sini aja ya numpangnya ya. Ini di mana udah? Oh udah. Kerlihat tuh Neng mah. Nama saya Teh Asep Neng. Nih sekarang Neng tuh lagi ada di Bandung. Tuh lihat jalan di Pati Ukur. Kang, ayo Kang turun Kang. Turun barang-barangnya yuk lah. Alhamdulillah. Setelah 3 kali naik truk, naik kapal feri, 3 kali naik mobil pick up, akhirnya aku sampai juga di Bandung. Kita kembali bersama. Ini rumah ibu. Kamu gak suka? Emang ibu punya rumah yang lebih bagus dari ini? Kamu pikir ibumu ini banyak rumah apa? Mau gak mau, suka gak suka, kamu itu anak ibu. Dan kamu harus ikutin aturan ibu. Ngerti gak kamu? Galak banget. Rasanya tadi baik-baik aja. Nah, ini Dimas. Ini kamar kamu. Bersihin ya kamar kamu. Rapihin timpakan kamu di lemari. Ingat. Kamu harus disiplin. Kamu harus ikutin aturan ibu. Iya, Bu. Neng, ranselnya taruh di sampingnya aja tuh, Neng. Gak mau, ntar hilang. Baru datang ke kota ya? Neng, 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 jangan ditolong ini. Aduh, ini kumai, bahaya. Bapak, Bapak, gak apa-apa kan, Pak? Gak apa-apa. Beneran, Pak, Bapak gak apa-apa. Lain kali hati-hati apa ya? Astagfirullahaladzim. Tasnya dicopot, gue. Jamret! Ya, tolong! Udah! Udah! Jamret, tolong! Aduh, harus sama polisi nih. Jamret! Tolong! Aku udah si Neng mah udah saya bilangin. Jangan ditolongin, jangan ditolongin. Ini tuh modus baru, Neng. Udah banyak korban di sini. Kenapa nggak bilang dari tadi udah? Kan tadi saya udah larang Neng. Tapi Nengnya
Neng udah dibilangin susah sih. Iya, bukan nolongin. Banget nasib gue. Masa semuanya bisa berubah secara drastis sih? Dalam hitungan jam lagi. Baru aja sampai kota, kok udah begini banget nasib aku? Aduh, jalan yang bener dong. Loh, kan kamu yang nabrak aku, kenapa nyalain aku? Ih, jelas-jelas lo yang nabrak gue. Udahlah, gue lagi malas debat sama cewek gak jelas kayak lo. Ih, sok banget jadi orang. Siapa juga yang mau nabrak kamu? Nyebelin. Gak tau orang lagi sedih apa. Kok harus kemana lagi ya? Masa iya harus tidur di sini juga? Ya Allah, ubahlah nasib hambamu menjadi lebih baik lagi. Amin. Dari mana aja kamu? Pergi gak bilang-bilang. Ibu belum selesai ngomong, kamu udah masuk aja. Wah, apa lagi sih, Bu? Hah? Emang tadi Ibu ngomong apa? Iya, Bu, dibahas ngerti. Iya-iya aja. Besok juga diulang lagi. Karena sikap kamu begini, Ibu punya hukuman untuk kamu. Hah? Hukuman? Bu, Dimas kan udah gede, masa dihukum kayak anak kecil sih? Jangan ngelawan. Pokoknya Ibu gak mau tahu. Kamu besok harus tolongin Ibu mengelola rumah makan Padang milik keluarga kita. Hah, ngelola rumah makan? Enggak, itu aja. Kamu juga harus bisa masak masakan Padang. Kamu digaji sesuai dengan cara kerja kamu. Kalau kamu malas, kamu enggak dibayar. Tapi kalau kamu rajin, Ibu akan kasih kamu bonus. Dimas kan laki-laki, masa mesti masak segala macam sih? Mau enggak mau, suka enggak suka, kamu harus mau enggak suka. Dia marah-marah tuh. Ini gimana harga diri gue kalau gue harus masak? Ah, ya enggak aja nyokap gue. Dimas, masuk! Besok kamu harus kerja! Beb, besok temenin aku shopping ya. Halo? Halo, Beb? Ih, kok kamu diem aja sih? Sayang, aku kayaknya gak bisa deh. Kenapa? Sayang, tiba-tiba mendadak papa sama mama aku ngajakin aku liburan keliling Eropa. What? Eropa? Aku mau. Ya, aku juga tadinya mau ngajakin kamu, tapi mama aku bilang katanya khusus buat keluarga doang. Jadi gak bisa ajak kamu deh. Tapi aku janji, pokoknya next time aku pasti ajakin kamu jalan-jalan keliling Eropa, ya? Beneran ya, Beb ya? Pokoknya janji. Ya udah kalau gitu, jangan lupa deh oleh-olehnya. Ya udah ya sayang ya, aku mau packing dulu ya. Oh, oke. Okay. Bye-bye. Rumah makan keluarga kita. Dan Ibu berharap kamu yang mengelolanya biar lari seperti dulu lagi. Maaf ya. Ini mah kita udah tinggal nunggu bangkrutnya doang. Lihat aja depannya udah enggak meyakinkan kayak begini. Kayak mau masuk rumah hantu. Ini. Aduh.
Bukannya malah menyemangati, malah menghina. Pokoknya ibu gak mau tahu. Ayo kita ke pasar. Ah, ibu, ngapain? Gak mau ah. Bu, Dimas kan laki-laki. Ke pasar itu urusan perempuan. Lagian emangnya Dimas hari ini pergi ke pasar. Ini bukan zamannya lagi. Kamu itu membedakan antara laki-laki dan perempuan. Ayo cepatlah. Ayo kita ke pasar. Abis dari pasar, kamu belajar masak. Masak? Gak mau. Ya terserah. Kalau kamu mau hidup tanpa sepeser pun dari ibu. Kalau kamu malas, ibu juga malas memberikan apapun untuk kamu. Waduh, nyokap gua kalau udah... Selamat pagi, selamat morning. Pagi, Matt. Duluan ya, Matt. Eh, please, Deuni. Hati-hati. Hey, why you looking? Gak pernah lihat anak gaul. Katrok. Masa tuh yang benar. Kalau lupa, catat sendiri. Emang mesti segala pakai dicatat, Bu? Ya iyalah. Mulai besok kamu tuh harus belajar masak sendiri. Hah? Belajar masak sendiri? Emang ibu mau kemana? Ibu mau pergi. Karena besok ibu mau pulang kampung ke Padang. Itu sudah dibeli. Oh, pergi. Lah, ini rumah makannya gimana dong? Tanggung jawab kamu lah, Dimas. Pokoknya ibu gak mau tahu ya. Urusan ibu selesai, ibu mau melihat rumah makan ini rame lagi. Ya udah, gak usah bengong. Masak rendangnya, racik bumbunya. Ayo, cepat. Diajarin sehari, udah ditinggal pergi. Mana dititipin modal cuma sedikit lagi. Gimana tuh? Penglaris. Ayo, masuk aja, masuk. Oke, masuk. Buat rezeki yang tak terduga ini. Ayo, silakan dimakan. Gimana? Enak kan? Enak banget. Nabrak aku, kenapa nyalain aku? Gua lagi malas debat sama cewek gak jelas kayak lu. Hei! Jorok banget sih lu! Lu! Yang mana tuh? Yang waktu itu nabrak aku tapi gak mau disalahin kan? Ada juga lu ya yang nabrak gua tapi lu gak mau ngaku. Ya kan? Terus ngapain lu disini? Loh, kan kamu yang ngajak aku kesini. Kalau gua tahu itu lu, gak mungkin gua suruh masuk. Udah, sekarang mendingan gini. Lu buruan bayar, abis itu lu buru-buru cabut dari sini. Bayar? Ih, bayarlah. Jangan bilang lu gak ada uang. Wah, lu emang kebangetan lu ya. Lu tahu gak? Ini rumah makan dari tadi belum ada yang beli. Terus sekarang lu datang gak mau bayar. Tega lu ya. Kamu jangan nyalain aku dong. Kan aku gak ada niatan mau masuk ke sini. Dari tadi kamu yang narik-narik aku. Ah, lu paling bisa kalau ngeles. Terus lu mau kemana? Hah? Mau kemana? Mau pergi. Enak aja lu. Enggak, sekarang lu cuci semua piring yang ada di belakang, termasuk piring bekas makan lu. Kalau aku gak mau? Gua laporin polisi. Terus gua bilang, lu udah ngerugiin gua karena lu mau makan tapi gak mau bayar.
polisi. Iya, polisi. Pasti kau pun mengingatku, karena ku selalu I love you. Ketika saatnya tiba, kita kembali bersama. Ketika saatnya tiba, kita kembali bersama. Ketika saatnya... Makanya, kalau lu gak punya duit, gak usah sosokan masuk rumah makan, ngerti lo? Nih, udah selesai ya. Ya udah bagus. Ih, lo ngapain masih di sini? Udah sana pergi. Aku boleh nggak tinggal di sini semalam? Tinggal di sini semalam? Coba. Lo sakit lo. Lu pikir ini hotel lu bisa nginep seenaknya? Aku gak tahu harus kemana lagi. Aduh, udah deh, gua tahu akal-akalan lu. Lu mau nginep di sini karena lu mau ngabisin semua makanan gua kan? Hah? Ngaku lu. Udah deh, mendingan sekarang lu pergi karena gua udah malas ngeliat muka lu. Please, udah yang baik hati. Ah, kalau enggak aku jadi karyawan di sini aja ya. Ah, gua gak butuh. Udah, please. Masih lu udah lu ngeledek gua. Gua bukan kuda lumping. Aku ini asli dari Padang loh. Aku bisa masak apa Padang. Nanti aku bantuin masak gimana? Gua bisa masak sendiri. Udah sana lu pergi. Susah banget diusirnya. Udah sana. Udah. Udah kan baik hati. Gua bilang lu ngeledek gua. Sana lu. Aku bisa bantuin udah masak apa Padang. Udah. Bye. Kok ada ya orang kayak gitu? Aku panggil dia. Nih. Mantap. Makasih, iya, sama-sama. Tadi pakai telur. Assalamualaikum. Permisi, Pak. Aduh, sorry. Gak terima sumbangan. Dalam bentuk apapun, teh. Teh? Gak ada yang mesen teh, Pak. Permisi, Pak. Saya udah bilang enggak menerima sumbangan. Lirikanmu, mempesona, bikin jantung berdebar kencang. Senyumanmu manis bingit, bidadari bisa kalah cantik. Kenalan yuk, siapa namamu? Namamu. Boleh bagi dong nomor handphonemu. Biar gaul, kita jalan-jalan. Siapa tahu Sampai goreng. Ini mah timun, Mas. Tempe goreng. Udah. Makan di situ. Yang ini tunggu, nanti dikasih satu-satu. Kasih. Ah, duduk manis. Maaf teh. I'm not konsentrasi. My brain is blank. Nama saya Amira, bukan teh. Ya. Amira. Ini aduh. Ada perlu apa ini, Dek Amira datang ke Mas Slamet yang punya owner warteg? Saya lihat Bapak ini sibuk sekali, tapi tidak punya karyawan. Boleh nggak saya ngelamar kerja di sini? Boleh. Mau boleh? Ngelamar kerja sini boleh. Makan. Nanti keselak ngeliatin cewek cantik kayak gini. Ini pada mau mesen nggak yang ini? Makan dong. Mesen? Iya. Mesen? Iya dong. Bantuin. Sini.
dari lap-lap piring dulu. Lap-lap piring dulu. Aduh. Gila-gila. Mimpi apa gue semalam ya? Kedatangan bidadari turun dari langit jatuhnya ke warteg. Godaannya bisa-bisa merana. Makanya kalau cinta sedang-sedang saja biar tetap bahagia. Jangan terlalu cinta, bisa berbahaya nanti sakit hatinya. Tapi jika cinta melekat di jiwa, apa mau dikata? Gara-gara beli cabai kemahalan, sisa 350.000 duit gua. Gimana buat modal nih? Hah? Ini gimana ngasih catatan gak ada takerannya? Gak ada takeran gula, garam. Apa sih aku bohong? Pedes mas, minum mas. Neng, pedes. Mas pedes. Kok bisa pedes ya? Aduh, maaf ya mas. Masakan dari kampung saya emang pedas. Oh gitu ya. Ya udah nggak apa-apa. Kamu ke dalam aja ke dalam. Gak apa-apa. Maaf ya mas ya. Ya. Dimaafin kan? Nah, lihat sini aja. Makanan apa ini? Makanan Padang. Manis banget. Saya datang ke sini tuh pengen yang pedas-pedas. Kalau manis gini mah mendingan saya makan di warteg. Masa manis sih, Mas? Pedasnya udah pas kok. Pas-pas dari Hong Kong. Saya enggak mau bayar. Saya kesewa makan di sini. Saya juga. Saya juga, Mas. Mas, bayar dulu, Mas. Neng. Jangan makan di sini, Neng. Nanti bikin kecewa. Sana aja. Wah, ngada-ngada nih orang nih. Welcome. Gimana dong, Dek? Selamat datang. Idi, setik bener pelayannya. Hush. Mau makan apa goda-godain? Ini calon saya. Iya, makan. Makan apa? Telur.
apalagi? Api ampela. Api ampela. Api ampela satu sama tahu ya, tahu. Tahu satu. Mas, pedes ya. Aduh, minum. Hati-hati panas. Bentar ya, Mas. Minum. Aduh. Maaf. Pedes ya. Minum, Mas. Minum. Ya. Ini baru makanan. Pedesnya pas. Hah? Iya. Enak. Mas besok comeback lagi, ya ketemu kok, gak usah sedih gitu, ya. Iya, Mas Slamet. Sweet dream. Iya. Jangan so bener lo ngomongnya, biasa aja. Ini lo nyari ribut mulu ya, hah? Looking gue. Suka gue, lukang looking mata gue. Oh, punya mata. Lo kira gak punya sambel hijau kayak lo? Iri lo ya. Gue punya calon istri cantik kayak gini. Hah? Calon? Yaudah, masuk. Nanti kamu digodain tuh sama si sambel hijau. Biar lu tahu ya, daripada gue punya calon bini kayak begitu, mendingan gue jomblo seumur hidup. Ya, jomblo aja lu. Yaudah, siap gue. Alhamdulillah. Siapa juga yang mau sama kamu? Udah. Ya, sayang masuk. Masuk. Enggak pegang. Rumah tangga kita ntar hancur. Ini gara-gara lu nih, rajungan sore. Senang lu ya? Lihat rumah tangga gua hancur. Rumah tangga apaan? Lu nikah aja belum? Nggak mungkin lah. Iri lu ya. Biasa aja muka lu, jangan dijelek-jelekin. Enggak, muka lu jangan dijelek-jelekin. Nah, muka gua enggak suka sosok lebay. Kenapa lu? Awas lu ya, besok masih di sini kan lu? Ya warung gua di sini. Ya udah bagus. Di mana-mana lu? Apa lu? Lu apa? Apa lu kok lu gak jadi pulang? Apa? Orang gua mau muter. Ya orang gua kesono. Gua mau ke masjid. Biar dapet pahala gua. Apa lu? Dimas? Itu beneran Dimas bukan sih? Diskon 50%, pokoknya mbak, makan ya. 50%, mau nggak? Mbak, ayo bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya. Cinta memang gila, banyak godaannya, bisa-bisa merana. Makanya kalau cinta sedang-sedang saja, biar tetap bahagia. Jangan terlalu cinta, bisa berbahaya, nanti sakit hatinya. Jika cinta melekat di jiwa, apa mau dikata? Kacau nih, kalau kayak gini terus gue bisa bangkrut. Oh, jadi ini yang kamu maksud bilang Eropa itu? Sejak kapan Eropa jadi rumah makan Padang kayak begini? Enggak, Miska, aku tuh bisa jelasin semuanya. Jelasin kalau kamu itu jadi pegawai di sini, gitu? Justru. Aku tuh kesini cuma untuk survei apa rumah makan Padang ini tuh masih layak buka atau enggak. Masa aku mau ngambil uang dari papa aku terus sih? Ya terus kenapa kamu pakai bohong segala? Ya tadinya tuh aku mau ngasih surprise buat kamu, tapi baru ketahuan. Oh, aku seneng deh. Ternyata kamu mau jadi pengusaha ya?
Kalau gitu berarti jatah shopping aku bertambah dong. Iya, kamu tenang aja. Tapi aku minta satu hal sama kamu, aku mohon banget. Tolong, aku minta jangan diganggu dulu ya beberapa hari ke depan. Soalnya aku mau fokus. It's okay. Yang penting apa yang aku mau, kamu bisa kasih ya. Aman. Ya udah, kamu sekarang mau makan apa? Pilih aja, tuh bebas semuanya touchscreen. Ayo. Begini amat nasib hidupku. Sekalinya ditolong orang, sok kecakepan lagi, nyebelin pula. Eh, cewek tukang les. Males banget. Tunggu. Gue kesini cuma mau nanya sama lo. Emang benar lo yang masak di warteg ini? Iya, kenapa? Apa sih? Tapi gue denger-denger masakan lu tuh kayak masakan Padang. Kok bisa? Iyalah, aku ini kan dari Padang. Aku udah bilang sama kamu. Ya masakannya pasti Padang lah. Iya juga ya, pantesan. Gini-gini. Gue tuh sebenernya kesini mau ngajakin lu kerjasama. Kerjasama? Iya. Gue mau lu masak buat rumah makan gua. Gimana? Ya, sekalian kalau lu butuh tempat tidur, nanti lu tidur tempat gua aja. Daripada lu tidur di sini, tempatnya kayak begitu. Weh, dikerubungin tikus ntar. Serem kan? Jadi, aku nanti jadi tukang masak kamu? Iya. Ogah. Kok gak mau? Please dong, bantuin gua dong. Tolong banget, ya. Maaf ya. Aku ini udah gak butuh pekerjaan dari kamu lagi. Bye. Neng! Uni! Belagu lo! Ini gimana nih? Ini sudah tinggal hitungan hari. Udah pasti bangkrut, udah pasti hancur mama makan pada gua. Ibu gak kasih uang. Miska mutusin gua. Kelar hidup gua! Semoga ada orang yang mau bantuin gua buat bikin sukses rumah makan Padang gua. Kalau sampai bener ada, gua pasti akan balas kebaikan orang itu. Pokoknya tukang sate yang cantik juga ada di sana. Tapi si Amira tuh lebih cantik nih. Dengerin. Nah. Itu band morning. Udah ke warteg. Ini kan demikian yang Amira. Ya, namanya juga usaha, Mas. Kalau ada yang ngeramah atau ngapain, kita bela-belain ke sini. Ya udah, minggir. Siap, Mas. Ya laris, Mas. Cepat, Mas. Sabar. Ya. Ini bisa biasa nggak? Sabar. Ya? Nanti buka nih. Nanti. Buka nggak? Buka. Sabar. Amira. Iya. Gini, Neng. Akang tuh single. Ya, mungkin kapan-kapan kita bisa nonton bioskop bareng gitu. Nonton drama gitu. Halo. Cinta-cintaan.
tergoda. Hari ini saya kasih free. Free. Gratis? Apa nanti nggak rugi? Ya enggak dong. Saya mau kasih pengumuman. Ini kalau saya ngomong didengar, saya mau ngasih pengumuman. Please, kalau saya mau kasih pengumuman didengar. Dengar, Mas. Saya mau kasih pengumuman penting. Paling juga dia ulang tahun. Terus ucapin selamat. Makanya kita dikasih makan gratis. Itu ulang tahun. Selamat ya, Mas. Bukan, bukan. Aku gak ulang tahun. Ulang tahun ya, bukan. Terus ada apa? Saya mau kasih pengumuman bahwa saya mau nikah. Alhamdulillah, Mas Slamet mau nikah. Kamu seneng, Dok? Ya seneng lah, Mas. Alhamdulillah. Iya, Papa. Dok, kok tolak pelukan saya? Kita kan calon suami istri. Calon suami istri? Iya, saya mau ngelamar kamu. Saya mau nikahin kamu. Kamu pasti terima aku, kan? Mas, jangan bercanda. Saya belum mau nikah. Apalagi nikah sama Mas Slamet. Kamu nolak saya, Dek? Kamu bener nih nolak saya? Gitu sih. Kalau mau makan bayar. Sini. Gratis, gratis. Gak ada gratis-gratisan. Sini semuanya. Gak usah dibantuin, Eh, Pak Mali kereta. Tadi Pak Mali kereta. Dan untuk kamu ya, Dok. Saya pecat. Mulai sekarang kamu keluar dari warung saya. Mas Slamet, kalau saya dipecat nanti saya pergi kemana? Serah. Kalau kamu gak mau dipecat ya, terima saya. Gimana? Ya udah. Kalau emang Mas Slamet maunya begitu, aku pergi aja dari sini. Dok. Masa cinta ditolak baru bisa berkuasa. Hari gini masih gitu. Gua mau lo masak buat rumah makan gua. Gimana? Ya sekalian kalau lo butuh tempat tidur, lo bisa tidur tempat gua. Daripada lo tidur di sini, tempatnya kotor begitu. Bisa digerumutin tikus. Permisi. Akhirnya ada pembeli. Kita kembali. Kok lu ngapain kesini? Mau ngeledekin gue? Enggak. Aku kesini mau nerima tawaran kamu. Tawaran yang mana ya? Tawaran kerja. Aku jadi tukang masak di sini dan aku boleh tinggal di sini. Serius lu mau? Tapi tawarannya udah basi. Gua udah gak butuh lu lagi. Sayang kan tempat kamu ini sepi. Aku bisa kok bikin tempat kamu jadi ramai lagi. Gua udah pernah ngasih lu kesempatan ya, tapi lu yang gak mau. Kesempatan itu gak datang dua kali. Udah.
Maaf ya. Maaf, gak ada maaf buat lo. Udah sana. Udah sana. Maafin aku, udah. Sana. Tapi... Udah, sana. Diskon ini 50% masakan Padang, ayo dicoba ibu. Ayo bapak, ayo coba yuk pak, masuk yuk pak, makan, ayo diskon. Ayo mbak, masuk lagi diskon 50%, ayo. Ayo mbak masuk. Ayo pak, ayo. Kalau kayak begini terus caranya, bisa sukses rumah makan gua. Amin. Dih. Lu ngapain masih di sini? Udah sana pergi. Aku mohon, kalau aku pergi, aku nggak tahu mau kemana lagi. Bukan urusan gue. Udah sana. Tapi kan tadi kamu lihat sendiri tempat ini ramai gara-gara aku. Susah banget kasih tahu. Jalannya kayak keong. Lu sengaja ini pelan-pelanin. Enggak mau, jangan usir aku dong. Biarin aku tinggal di sini, aku betul. Demira. Dek, Mas janji, Mas sekarang gak akan suka-sukan lagi sama kamu. Asal kamu balik ke orang Mas ya. Masalah Mas serius? Serius ya, balik ya. Ya, gak bisa kayak begitu dong. Dia ini udah fix jadi tukang masak buat restoran Padang gue. Mau apa lo? Jadi aku keterima. Bohong lo. Kita udah omongin. Bohong lo. Lo bohong. Kapan? Bohong lo. Udah. Itu gak usah dibahas lagi, mendingan sekarang lu masuk ke dalam, siapin bumbu buat masak besok. Dan lu? Kagak usah lu, tutup gua. Lu jangan pernah ganggu tukang masak gua lagi, oke? Juga. Demira udah gak usah percaya dia. Berobat lu. Lu aja berobat sono lu. Apa lu? Demira! Dek! Lo ngapain ngeliatin gue kayak begitu? Jadi aku keterima di sini. Ya terpaksa. Oh terpaksa. Ya udah kalau terpaksa aku balik lagi ke Mas Selamat aja. Jangan ya. Di sini aja. Katanya tadi terpaksa. Ya enggak kok. Kok pakai kok? Lu ribet banget sih jadi perempuan. Semua salah. Udah intinya besok lu udah bisa mulai kerja di sini. Puas, gak pakai kok. Alhamdulillah ya Allah, kasih. Because
Matahari pagi bersinar terang, menghangatkan jiwa yang bimbang. Temukan jawaban, mengejar impian, kebahagiaan. Tak pernah terpikir sebelumnya, hidup tanpanya takkan mudah. Takkan pernah ada damai di jiwa, damai di hati. Nyatakan mudah, takkan pernah ada damai di jiwa, damai di hati. Makan sini aja, makan sini aja, makan sini aja, sini, makan sini aja. Gratis, mas. Gratis, mas. Mas, makan sini, mas. Makan sini. Gratis, gratis. Makan sini. Makan sini. Makan sini. Gratis, mas. Mbak, mbak, makan sini aja. Enak, enak, enak makanannya. Enak. Mbak, mbak, gratis loh. Ini gratis makanannya, kalau ada yang mau, ini gratis. Yo, gratis nih. Sebelah gratis, gratis. Lah enak, 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 enak. Eh, lu ngapain lu? Teriak-teriak lagi di warung gua. Lah, lu ngambil rezeki orang. Eh, emang ini udah rezeki gua, jangan sirik. Lu ngambil-ngambil pegawai gua lu? Ya biarin aja, mau lu gak suka, kenapa lu? Lu suka, ayo, enak kan. Pergi gak lu? Pergi gak? Eh, apa lu pakai? Suara apaan itu? Mas Slamet mau ngapain sih? Kok mencurigakan gitu? Ini kan HP-nya Dimas. Aduh. Kok dikunci segala sih? Jadi tugas saya apa, bos? Tugas lu, lu pelatrain aja udah. Siap, bos. Dia ini mau ngancurin rumah makan gue. Untung aja handphone gue ketinggalan, jadi gue balik lagi ngeliat dia kayak begini. Dimas, udah lepasin. Dimas, sesuatu yang jahat itu gak usah dibahas dengan kejahatan. Lagian kan ini memang kejadian, ada baiknya kamu lepasin. Dimas, udah lepasin. Masa sih? Dimas, dia yang enak di gue dong. Udah. Mas Slamet. Lebih baik Mas Slamet minta maaf ke Dimas sekarang. Atau enggak aku laporin ke polisi. Gak usah gue polisi-polisi. Iya, minta maaf. Gue minta maaf. Itu cuma karena masalah gue iri aja sama lu. Gara-gara warung Padang lu laku, otak gue mati kayak gini. Mas Slamet, rezeki itu dari atur sama Allah. Lagian kalau Mas Slamet yakin sama masakan Mas Slamet itu pasti laris kok. Lagian ini kan beda masakan Mas Slamet. Mas Slamet warteg, ini rumah masakan Padang. Lagian waktu rumah makan gue gak laku juga, gue gak pernah sejati itu kan sama lo. Sabar. Gue minta maaf ya. Gue cuma galau aja ini.
ditolak sama kamu, Dek. Aku masak jadi ogah-ogahan. Masakan kagak enak. Ya Allah, maafin aku, ya Allah. Udah, sekarang maafan. Dimas. Dimas. Gue minta maaf. Besok gue gak gini lagi. Maafin gue. Lu minta maaf ya. Ikhlas dong. Ya. Minta maaf ya. Untung aja. Gue jago bela diri, ya kan? Lu tahu gak Donien? Donien? Siapa itu? Ah, lupain deh. Lu tahu siapa yang ngajarin? Siapa? Bapaknya. Enggak, tapi untung basic bela diri gua masih bisa ngabisin Selamat sama suruhannya, ya kan? Iya, hebat ya kamu. Tapi ngomong-ngomong, gua baru kali ini loh bisa nahan emosi kayak begitu. Maksudnya nahan emosi? Iya, gua biasa kalau ketemu orang kayak gitu tuh gua berantem, itu biasanya gua abisin enggak bersisa. Tapi pas dengar omongan lo, penjahat itu gak harus dibalas jahat. Gue langsung tek gitu rasanya. Terus gue jadi keinget, gue kan sering jahat nih sama lo. Tapi lo tuh sabar banget ngadepin gue. Malah sekarang lo udah ngebuat rumah makan gue jadi boom. Kok aku jadi deg-degan gini ya? Aneh, kenapa gue mendadak jadi ngerasa nyaman banget ya sama dia? Beb! Sayang! Kamu kemana aja sih, kok gak ada kabarnya? Iya maaf, aku sibuk ngelola tempat ini. Terus, dia siapa? Oh, ini nih. Kenalin, ini pegawai baru di sini, namanya Amira. Amira, kenalin, gue pacarnya Dimas. Sayang, aku kesini tuh mau minta anterin kamu untuk beli tas. Oh ya, karena tasnya tuh keren banget. Aduh, tapi aku gak bisa ninggalin tempat ini. Ih, kenapa sih? Kan ada pegawai baru kamu. Ya, tetap aja aku gak bisa ninggalin tempat ini, maaf ya. Ih, kamu nyebelin, ah. Kamu berubah tau gak sih? Aku gak suka. Atau gini deh, biar aku kasih ke kamu uangnya aja, nanti kamu beli sendiri ya. Gimana? Oke? Okay? Kamu serius? Iya. Makasih ya sayang. Kamu tuh emang pacar aku paling baik banget. Makasih ya. Makasih ya, kamu tuh baik banget sama aku. Misi, panas, sedang panas, ternyata lu di sini. Itu lagi rame di dalam. Nyalain orang. Iya, lepasin. Pokoknya lo jangan sampai ngadu ke Dimas ya. Kalau lo sampai ngadu ke Dimas, gue pastiin lo bakal dipecat sama Dimas. Oh, jadi kamu selingkuh sama dia? Aku, ya kan? Udah dia, lo gak usah banyak omong. Pokoknya lo cuma diem aja, ngerti? Lagian juga gue wajar dong jalan sama siapa aja. Dimas kan belakang ini gue sibuk. Yaudah deh, host lo ya. Gak jelas nih cewek satu.
Dimas? Miska, kamu nih apa-apaan sih? Amira tuh kerja di sini loh. Kok kamu jadi belain dia sih? Jelas-jelas dia tuh yang salah. Kenapa piringnya dipecahin kayak gitu? Aku tahu ini semua ulah kamu kan. Sebelumnya gak ada masalah apa-apa kok. Nih, terus aja belain dia. Pacar kamu tuh aku atau dia? Miska, kamu bisa nggak kalau nggak teriak-teriak? Malu banyak pembeli di sini. Biar aja, biar semua orang tuh tahu kalau kamu tuh pilih siapa. Sekarang kamu pecat dia atau kita putus? Sorry, aku pilih dia. Mas, kok kamu jahat banget sih? Emangnya tuh aku salah apa? Kamu udah salah. Kamu udah salah dengan nyanyain kepercayaan aku. Maksud kamu? Kok pakai kesiangan lagi? Tapi gak apa-apa deh. Mudah-mudahan gue masih bisa bantuin bawain belanjaan dia. Kalau lo sampai ngadu ke Dimas, gue pastiin lo bakal dipecat sama Dimas. Kalau pacaran aja kelakuan kamu udah kayak gitu, gak kebayang pas kita udah menikah. Kamu mungkin bisa ngelakuin hal yang lebih buruk. Dimas, Dimas maafin aku bakal berubah kok. Dan aku bakal ninggalin dia. Udah deh, aku gak punya kesempatan kedua buat pengkhianat kayak kamu. Ini semua gara-gara lo, tau gak? Dimas! 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 Amira? Dimas? Kamu buat aku kaget aja. Ikut gue yuk. Dimas, ini kan tempat waktu kita pertama kali ketemu. Ini namanya apa? Ini tuh namanya Monumen Perjuangan Rakyat. Oh iya? Amira. Gue... gue minta maaf ya. Soal sikapnya Miska. Gak apa-apa. Malah aku yang gak tega ngeliat kamu putus sama dia. Kok lo malah gak tega sih? Justru gue tuh malah jadi lega tau. Kan lo tahu sendiri, dia tuh sama gue cuma karena uang gue doang. Tapi pas gue susah mana coba? Dia malah pergi. Dan yang ada nolongin gue lo. Aku? Ya. Awalnya kan gue udah pesimis banget nih kalau rumah makan Padang gue tuh ya bakalan bangkrut aja gitu. Tapi ternyata pas lo dateng ya malah jadi rame. Alhamdulillah kalau emang aku bermanfaat buat kamu. Ih, kamu kenapa sih ngeliatin aku kayak gitu? Gue ngerasa nyaman banget kalau lagi deket lo. Canda kamu pasti. Enggak, gue serius. Gue akuin sih awalnya emang gue kesel banget sama lo. Tapi makin kesini justru gue ngeliat banyak banget hal baik dari diri lo. Dan itu juga yang bikin gue suka sama lo. Lo juga suka kan sama gue? Apaan sih? Enggak lah.
Ya udah, kalau kayak gitu mendingan gue tutup aja rumah makan Padang gue. Ih. Jangan. Nanti aku tinggal di mana? Lagian aku belum siap jauh dari kamu. Jadi lo belum siap jauh dari gue banget nih. Amira, makasih ya. Lo udah bikin cinta gue gak bertepuk sebelah tangan. Ih, bukan murim tau. Ya ntar juga kan jadi murim. Ya kan? Yakin gak mau jadi murim? Bisa lo, aduh. Mau kemana lo, awas jatuh. Masakan kamu enak juga, tapi rendangnya ini kurang. Itu udah enak, Bu. Itu aja lebih enak dari masakan Ibu. Siapa bilang? Rendangnya ini kurang pedas. Hah? Masa kurang pedas, Bu? Ya mungkin itu emang selera aja, Bu. Kalau Ibu kan sukanya pedas. Makanya kalau ngomong pedas. Oh iya. Ibu dengar kamu ini tinggal di sini ya? Iya, Bu. Maaf. Sebenarnya aku ini merantau dari Padang. Pas aku sampai di sini, tas sama HP aku dijambret. Apa? Kamu dijambret? Jambret. Terus orang tua kamu nggak tahu kalau kamu tuh di sini? Dan kamu nggak ngabarin mereka? Sebenarnya aku kabur dari rumah. Apa menjodohkan aku dengan orang yang nggak aku cinta? Tapi aku udah nolak. Apa maksa? Jadi aku nggak ada pilihan lain. Aku kabur. Oh. Bagaimanapun juga, orang tua kamu itu harus dikabarin. Apapun yang dilakukan orang tua kamu, mereka tuh pasti cemas dengan kepergian kamu. Dan ibu ini bisa merasakan jauh dari anak. Dan rasanya itu sedih sekali. Apa kamu mau? Orang tua kamu tuh sakit hanya gara-gara mikirin kamu. Ya udah. Sekarang kamu telepon orang tua kamu. Sudah kabur dari rumah, sekarang malah kau pacaran sama dia. Apa sudah bilang? Kalau mau jodoh, biar apa yang cari? Sekarang ini bukan zamannya Siti Nurbaya, Pak. Dikit-dikit dijodohin. Onde mandi. Sekarang kau sudah berani melawan apa? Maafin Amira, apa? Bukannya Amira melawan, tapi Amira ini cuma ingin bahagia. Hei. Uang bisa apa? Lihat ini, calonnya Amira. Ganteng, pintar, orang Padang asli. Pak, mungkin saya nggak ganteng. Dan mungkin saya juga nggak pintar. Tapi saya punya cinta yang tulus buat Amira. Dan saya yakin
Amira akan bahagia dengan cinta. Mana aduh! Bahagia cuma karena cinta. Kalau apa masih mempertahankan maunya apa, Amira akan kabur lagi. Janganlah, Amira. Kau ini kabo saja kerjanya. Sama Nian, seperti amak kau. Randy, kau rela tinggalin Amira demi lelaki pujaannya? Ya enggak lah, Pak. Mana bisa aku rela membiarkan Amira dengan laki-laki lain? Ah, apa punya ide? Siapa yang bisa, dia yang boleh dapetin Amira. Apa seharusnya, Pak? Begini, apa Enda mau punya menantu yang Enda cinta sama masakan Padang? Apa menantang kalian untuk masak rendang? Siapa-siapa yang rendangnya paling enak, dia yang berhak buat Amira. Apa? Kok Amira jadi dipertaruhin gini sih? Sudah, setuju saja lah, Amira. Setuju. Setuju. Apa ini? Randy? Randy? Ini benar rendang buatan kau. Benar, Pak. Rendang buatan kau mengingatkan apa dengan rendang buatan seseorang yang apa kenal dekat? Siapa, Pak? Apa itu? Kau bawa dua piring? Apa? Maaf, apa? Sebenarnya Ambo ini tidak pandai buat rendang, apa? Ini apa rendangnya, Pak? Kalau yang satu ini, sebenarnya Ambo tadi pesan rendang paling enak di kota Bandung ini, Pak. Cuma salah, Pak. Ini oper, apa? Emang dasar curang lo ya. Sudah. Onde mande. Kau sudah membuat apa kecewa? Itu artinya kau kalah ya, Randy. Woi, indah apa, indah. Apa aku ini jauh-jauh dari pengadilan apa, gak bisa. Sudah. Itu sudah keputusan apa? Indah bisa digugat. Waalaikumsalam, Mas.
Upi. Udah puyung? Iya, Pi. Jadi ibu sama bapak saling kenal? Iya. Jadi Amira kok anak Uda? Anak kau juga, Upi. Ya Allah. Anakku. Mira, ternyata kau anak Ama, Mira. Ibu kok tiba-tiba ngaku jadi Ama? Iya, nak. Ibu kok Ama kandung kau, Mira. Iya, kanda? Iya, nak. Benar, Iko? Iya, nak. Iya. Amira? Amira, kau kenapa, nak? Kenapa sih, Ama? Di saat aku mulai jatuh cinta sama Dimas, malah kejadian kayak gini. Coba jelasin, Ama. Amira, dulu kami bertengkar. Lalu apa bawa kau pergi? Apa pikir mak kau ini yang sekeras kepala mau mencari apa? Habis dulu kau selalu marah-marah, galak. Ada saja salahku. Aku pikir dengan meninggalkan kau akan sadar. Tapi ternyata kita malah berpisah. Sedih hatiku ini. Oh. Jadi, Dimas sama Amira itu kakak beradik. Iya, Pak. Oh, itu artinya Dimas sama Amira tidak bisa menikah. Tidak boleh itu apa. Nah, jadi yang berhak untuk menikahi Amira adalah aku. Iya kan, Pak? Apa? Oh, Upi, kamu menikah lagi? Sebentar. Ini tuh jadi sebenarnya gimana sih? Terus ibu sama bapak udah pisah dari sejak waktu Amira masih kecil. Umur lo berapa? 23. Oh, gue juga baru mau 24. Oh, tapi kok umur kita deketan ya? Jadi kalau ibu emang belum menikah lagi, jadi bapak aku siapa? Papi tegang banget ya. Biasa aja kali. Ih, si Papi bercanda mulu. Kita lagi serius, Pi. Mau serius apa lagi sih, Mi? Papi tuh udah bosen. Bosen ngeliat Mami acting terus. Acting. Iya, begini Dimas, begini maksudnya. Papi sama Mami itu sudah capek sekali ngeliat kelakuan kamu. Yang suka menghambur-hamburkan uang Papi sama Mami dengan keperluan yang gak jelas. Terus kamu sering keluar malam, punya pacar, dan gak ada sopan-sopannya sekali sama kamu. Jadi, Papi ini minta tolong sama Ibu untuk mendidik kamu. Biar kamu itu menjadi anak yang baik, sopan, bertanggung jawab, dan yang paling penting, kamu mengerti gimana susahnya mencari uang. Nah, sebenarnya Bu Upi ini adalah sahabat Mami yang udah lama sekali. Di saat Bu Upi ini lagi down, Mami yang ngasih semangat. Bukan menyemangati aja, tapi sudah memberikan modal untuk mengelola rumah makan Padang. Ya, biar Amak bisa bertahan hidup. Tapi berhubung rumah makan Amak udah banyak cabangnya, alhamdulillah. Jadi rumah makan yang kalian kelola yang mau bangkrut itu, kami sepakat naruh Dimas di sana.
Jadi Ibu begini bukan ibu aku? Ya bukan lah. Kamu itu anak kandung Mami sama Papi. Jadi ternyata semua ini tuh cuma skenario Papi. Dan Ibu Upik ini cuma pemeran pendukungnya gitu. Skenario peran pendukung ya. Sudah kayak SDP aja nih. Dimas, Mami tuh udah pernah bilang sama Mami. Mam, gak akan pernah berhasil, gak akan pernah berubah Dimas. Oh, jangan salah, Pi. Justru Dimas itu udah memutuskan untuk mengelola rumah makan Padang itu. Kok bisa? Ya bisa, Pi. Karena ada cinta di rumah makan Padang itu. Bahkan ada dua cinta yang bisa bersatu. Dua cinta? Kasih ke Mami dong, coba aja. Jadi ada cinta dua generasi. Generasi yang pertama antara aku dan Amira. Dan generasi yang kedua itu adalah apa dan amaknya Amira. Tapi benar juga sih ya. Kalian mumpung semuanya lagi kumpul, aku mau minta restu nih sama Papi sama Mami. Aku mau ngelamar Amira. Main minta restu aja. Emangnya aku mau? Oh ya, emangnya kamu gak mau? Huh? Kalau Oma, ya terserah anak-anak aja. Kalau apa? Maksud apa? Apa sih? Terserah ama saja. Apa? Gimana nasib toko ini, Pak? Sini, ini yang di dalam. Pak! Ini aku tahu. Dia tahu aja, nih tuh.